Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Edi Mitrakom dimanapun Anda berada. Kali ini dalam video Ibu Ida Dayak ya, yang kemarin sempat berada di Surabaya, terus di Madura. Nah, saat ini Ibu Ida Dayak berada di Balai Desa atau Kantor Desa Pemekasan ya. Jadi teman-teman yang mau tahu info lebih jelasnya tentang Ibu Ida Dayak, kita tidak bisa memberi info secara detailnya prakteknya di mana, karena Ibu Ida Dayak ini tidak mau diinformasikan apabila ingin melakukan pengobatan, takutnya ada kerumunan atau kelompok-kelompok yang nanti malah kecewa apabila tidak ketemu Ibu Ida Dayak. Jadi untuk saat ini beliau berada di Balai Desa Pemekasan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk teman-teman yang ingin mengharapkan kedatangan Ibu Ida Dayak, bisa bersabar, berdoa, mudah-mudahan Ibu Ida Dayak bisa datang ke tempat teman-teman untuk melakukan pengobatan. Terima kasih. Amen.